Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kebira ve elhamdülillahi kesira. وسبحان الله بكرة وأسفل لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشارعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله تحق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Meski suasana Ramadan dan satu Syawal 1441 Hijriah hari ini lain daripada yang lain, kita semua memang sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mewabahnya virus corona yang sangat berbahaya, sehingga banyak amal ibadah yang lazimnya kita jalankan dengan berjamaah di masjid, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, dan sholat Idul Fitri. Tetapi dalam suasana seperti ini, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah saja, sesuai dengan petunjuk dari para ulama dan umara yang berbahagia. Istri dan anak-anakku yang berbahagia, selama sebulan penuh kita menjalani puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa memang dimaksudkan untuk membentuk kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di dalam bulan Ramadan, banyak hal yang dalam kondisi normal kita boleh melakukannya karena hukumnya mubah.
Tetapi selama bulan puasa, di siang hari, kita dilarang melakukannya. Seperti makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan ibadah puasa kita. Semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri. Jika terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukannya, namun di bulan puasa kita harus menahan diri. Maka apabila terhadap hal-hal yang memang dilarang, tentu kita mampu meninggalkan larangan itu. Keluargaku yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 56. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan para pemimpin di antara kalian. Sudah 2 bulan lebih kita terkurung dalam rumah, sehingga kita tidak bebas berkegiatan di luar rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah sholat berjamaah. Saat ini pun kita melaksanakan sholat Idul Fitri di dalam rumah saja, dan bukannya di masjid sebagaimana lazimnya. Kita harus sabar menerima kenyataan ini, karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka menaati Allah, Rasulullah, para ulama dan umara, yang intinya agar kita semua selamat dari ancaman wabah virus corona. Memang sebagai orang yang beriman, kita wajib taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah membawa konsekuensi kita juga harus taat kepada Rasulnya. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut di atas. Tidak hanya itu, taat kepada Rasulnya membawa konsekuensi kita juga harus taat kepada ulama. Sebagaimana ulama adalah warasatul anbiya. Dan konsekuensi berikutnya, kita harus taat kepada ulil amri atau pemerintah yang sah. Kita berdoa semoga ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kita kepada semua pihak tersebut, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing, untuk menghindari bahaya virus corona, akan dibalas oleh Allah dengan sesegera mungkin, dengan dilenyapkannya, dengan dihilangkannya wabah ini dari muka bumi. Amin, amin ya rabbal alamin. Istri dan anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa erat sekali hubungannya dengan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini,
maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diampuninya. Tinggal masalahnya sekarang, bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia yang disebut dengan hak Adam, agar di hari raya Idul Fitri ini kita meraih kembali kesucian kita dari dosa sebagaimana kita di waktu bayi dahulu. Maka seusai sholat Idul Fitri ini, kita hendaknya saling berikrar untuk saling memaafkan di antara kita semua, khususnya dalam internal keluarga kita. Apabila mungkin, bisa diperluas ke tetangga, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita secara online. Banyak sekali media-media sekarang ini yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan silaturahim secara online. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat aplikasi Zoom, bisa lewat Facebook dan lain sejenisnya. Semua itu adalah sarana online yang akan mempermudah kita untuk melakukan silaturahmi, untuk melakukan saling maaf memaafkan antara kita sebagai umat manusia di tengah-tengah mewabahnya virus corona atau pandemi virus ini. Sekali lagi, mari kita berdoa. Semoga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama dan umara, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing untuk menghindari bahaya virus corona, dan ikrar kita untuk saling memaafkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera dilenyapkannya, segera dihilangkannya, segera diangkatnya virus ini dari muka bumi ini, khususnya dari bumi pertiwi, bumi tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita cintai bersama ini. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاواته إنه هو السميع العليم فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kebira ve elhamdülillahi kethira ve subhanallahi bukratan ve asfila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحالون
ittaqullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احتم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.